rektor dan dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Padi Mangkowi menuliskannya dalam lagu. Pantun jenaka Bapak Ibu, jangan diambil ke hati suci bersih. Ini pantunnya Bapak Rektor, bangun subuh terus mandi. Jangan lupa baca doa, mari bertekad terus perbaiki diri. Sebelum dipanggil Allah Ta'ala, buang nangka manis rasanya, dibeli di pasar rawu. Indah rasanya bila saling doa, wujudkan damai dan tentram di dalam kurbu. Ini pantunnya Dr. Hidayat alumni Timur Tengah, apa kabarnya? Buah cempedak mirip nangka, buah mangga tidak mirip pepaya. Yakinlah akan kekuatan doa, bekerja otomatis tidak disangka. Ini pantunnya Dr. Masih Guru Presiden yang tidak jadi, apa kabar Gus Maskul? Pantunnya buah-buahan enak disantap pagi hari, tambah bubur ayam lebih enak lagi. War jadinya perut ini tuh berangkat kantor pagi-pagi. Ini pantunnya Dr. Hidayat satu lagi, terus berpantun. Selalu bahagia dengan memperbanyak zikir dan doa. Kalau ini kegiatan Bapak Rektor hari ini, hati-hati Pak Rektor ketemu badak mercura satu. Takut diseruduk badak dan kerbau liar. Menuju kecamatan Sumur Taman Jaya acara, bekerja kolaboratif dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang, doanya salam pagi. Terus kuliah sibuknya dihidupkan, pasti barokah. Ini pantun Dr. Hidayat lagi. Sampai sekarang beliau tidak tahu nama rektor, maka dalam pantunnya tahukah tuan nama rektornya? Naik pesawat pergi ke Singapura, meneruskan perjalanan ke Malaysia. Jika tuan pegawai UIN tercinta, tahukan tuan siapa nama rektornya? Sepertinya Dr. Hidayat jarang ketemu Pak Rektornya. Maaf Bapak Ibu, ini lagu dari pantun rektor dan dosen, sekedar pantun-pantun jenaka. Pantun jenaka, pantun jenaka.